Halo sahabat Bedilo semuanya yang ada di Indonesia. Kemarin ada kabar duka ya, itu erupsi Gunung Semeru ya. Itu yang buat di sana, mohon bersabar diri, banyak doa, semoga nggak kenapa-napa dan juga semoga sehat selalu di sana. Oke. Untuk yang lagi viral kemarin kan ada Gunung Semeru, dan yang di atasnya itu disebut Mahameru. Dan tak kalah viralnya juga, sahabat Bedilo semuanya, di sini saya kasih buat Anda predator Mahameru, harga cukup sekian. Silakan dihubungi saja. Oke, sebelum saya review senapan predator Mahameru ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe, dan tonton sampai tuntas. Dan jangan lupa itu di-share kepada teman-temannya. Ada yang lagi viral juga selain Gunung Semeru, di sini ada viral juga tentunya, yaitu predator Mahameru. Sama-sama meledak kawan. Kalau di sana kemarin kan meledak lahar. Kalau di sini ini meledak, followernya banyak sekali yang minat sampai berjuta-juta dari Indonesia sendiri, bahkan sampai luar negeri. Seperti kemarin Bapak Yung Jo dari Cina, dan juga ada dari Malaysia, Filipina, Singapura juga. Ini sangat viral sekali, sudah banyak yang kenal. Maka saya akan kasih reviewnya untuk Anda sekarang juga, simak sampai tuntas. Oke, kita langsung saja review senapan predator Mahameru ini. Kita mulai dari belakang. Senapan angin ini dilengkapi dengan popa cangkul yang juga bisa buat dimaju mundurkan, contohnya seperti ini. Nah, bisa dicopot juga. Mudah kan? Mantap sekali. Dan juga popornya ini sudah menggunakan popor lipat, jadi buat Anda semua ini sudah menggunakan popor lipat khusus ini, dan sangat enak sekali. Apabila Anda penasaran dengan popor lipat kami, Anda cukup ininya cukup dipencet saja. Oke. Mudah sekali bukan? Mudah lah, masa enggak. Oke, langsung saja. Di order sekarang juga, stok terbatas. Dan kita lanjut lagi bagian hand grip-nya. Ini menggunakan hand grip original yang sangat lentur sekali. Nih. Enak sekali dan juga nyaman dipegang seperti Anda memegang tangan kekasih Anda. Jangan bucin. Mantap sekali kan? Oke, kita lanjut bagian rel atasnya. Ini rel mounting atas menggunakan rel mounting Picatinny. Tak kasih yang terbaru pokoknya. Dan untuk yang agak ketinggian, menurut Anda rel mounting atas ini bisa Anda copot. Di sini ada bautnya di sebelah kiri, nanti copot pakai kunci L. Kalau bingung cari kunci L, beli saja teleskop, maka di situ akan tersedia bonus kunci L yang bisa menyopot rel mounting ini. Beli teleskop, bonus kunci L. Gimana? Oke,
kita lanjut lagi. Bagian sini ini sudah dikasih single shoot dan juga bisa diganti dengan magazin. Untuk bonus magazinnya sendiri, pembelian senapan angin ini saya kasih magazin yang CNC isi 14 peluru atau 14 kon. Oke, kita lanjut lagi. Bagian bawahnya ini, hand gripnya ini menggunakan hand grip ori masih ya, kayak seperti biasanya. Ini kalau yang lupa hand gripnya apa, ini masih menggunakan hand grip ori. Dan juga triggernya ini menggunakan trigger match. Menggunakan trigger match yang ini juga ada setelan picunya. Coba perhatikan di bawah ini. Ini kalau didorong ke kanan, ini bisa nembak. Kalau didorong ke kiri, ini ngunci kawan. Nah. Dan juga yang nggak bisa pakai setelan picu, bisa menggunakan cancel kokang. Cancel kokangnya ini terdapat di sebelah kanan, juga bisa diletakkan di kanan ataupun juga diletakkan di kiri juga bisa, tergantung selera Anda. Dan untuk dalemannya, helmetnya ini sudah menggunakan helmet stainless karena senapan ini bukan semi CNC tapi full CNC kawan. Jadinya chambernya ini sudah full CNC, pengerjaan menggunakan laptop yang halus sekali. Full CNC nya bukan di luar saja tapi dalam juga menggunakan full CNC. Dan untuk manometernya ini terdapat di sebelah bawah. Tenang saja ini, kalau senapannya seandainya jatuh, manometernya tetap aman, awet, dan juga nggak akan rusak. Dan untuk extension valve-nya di sini juga saya kasih yang stainless. Mantap sekali ini. Oke, untuk pengisiannya seperti biasa menggunakan mini coupler. Ini kawan, mini coupler. Oke, yang punya pompa kecil atau pompa besar atau yang enggak punya pompa, silakan hubungi adminnya. Di sini tersedia pompa harga 500.000 sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta juga ada. Kalau yang 5 juta ke atas atau 3 juta ke atas itu adalah kompresor. Jadinya ngisinya cepat kawan, apalagi yang otomatis. Kalau sudah disetting sampai 2700 maka kompresornya akan mati secara otomatis dan juga aman buat senapan. Oke, kita lanjut lagi. Oke sahabat pediler semuanya, yang belum tahu dari segi tabungnya, ini menggunakan tabung jenong dari Taiwan. Tabungnya dari luar negeri semua ini, mantap sekali. Oke sahabat pediler semuanya, senapan angin ini juga dilengkapi dengan laras baja pilihan dan dari Swiss, atau biasanya itu larasnya disebut dengan smooth wish. Nah, kan dari Swiss. Jadinya sahabat berdiler, janganlah ragu, janganlah bimbang, karena akurasi senapan angin Mahameru ini sangat jos, terjamin akurasinya, dan ini mampu buat big game ataupun buat small game. Biasanya itu pada buat lomba ya, kalau senapan angin sebagus ini. Dan ini menggunakan laras panjang 60 cm. Alu 12, OD 14, dan cobongnya ini menggunakan OD 22.
yang sangat mantap, dan juga ini dilengkapi dengan cincin laras supaya kalau menembak itu larasnya tidak goyang ataupun jatuh, itu larasnya tetap aman karena ada cincin laras. Oke, untuk di depan sini sudah terdapat letter, ini tandanya sudah pernah dites lapangan. Ini terdapat letter peredam dan peredamnya ada di sana, dibuat apa namanya, pesanan orang lain lah. Dan untuk dratnya ini terdapat di depan, bisa digunakan untuk peredam yang ukuran kecil ataupun ukuran super senyap. Oke sahabat bediler, untuk peredamnya sendiri kalau pembelian senapan angin Predator Marmel ini tak kasih yang super senyap, mantap sekali, yang OD38 langsung buruan diedit sekarang juga, jangan sampai kehabisan stok, karena kalau kehabisan stok kami prosesnya itu kurang lebih 2 bulan. Kenapa kok bisa lama? Setiap pembuatan langsung kami tes, kami uji coba. Dari contohnya, dari popernya sini langsung diuji. Apalagi yang bagian lipatnya, kalau macet ya nggak bisa dilipat. Contohnya kayak gitu. Terus apalagi bagian setelahnya ini. Nah, kalau ini nggak bisa didorong ke sini, itu namanya rusak, betul kan? Makanya setiap pembuatan kami tes terlebih dahulu. Dan untuk manometernya juga, ini nggak sembarang manometer di bawah. Jadi ada efek sampingnya ya. Kalau pembuatannya sembarangan, ini manometernya cepat rusak. Jadinya saya pilih manometer yang kualitasnya paling bagus dan juga pembuatannya yang paling teliti, jadi hasilnya lebih maksimal lagi. Oke, dan juga bagian apa namanya, chambernya itu kan di komputer, jadinya lebih teliti, desainnya lebih halus hasilnya. Dan kalau yang desain itu orang sembarangan, pasti desainnya enggak sebagus ini, karena ini adalah yang desain orang legend atau puluhan tahun membuat senapan. Jadinya kami kerjasama dengan beliau dan alhamdulillah mau diajak pembuatan chambernya di toko kami langsung. Oke, yang lihat-lihat ke belakang saya, apa sih senapan yang di belakang itu? Oke, kita langsung perjelaskan saja ya, daripada untuk pemula yang lihat video ini, khususnya sahabat bediler yang baru masuk lah, baru mengenal senapan. Langsung saja kita kasih tahu, nggak usah lama-lama. Untuk yang di atas ini, sebelah kiri saya ini adalah senapan angin Uki Warrior, laras dalam tabung atau LDT. Nah, ini mantap sekali, dan untuk reviewnya simak link di deskripsi atau video di atas ini, nanti ada tentunya. Dan untuk bawahnya lagi, ini adalah penampilan terbaru dari Predator Sundet Bolong, yang dari depan sampai belakang itu diubah semuanya sistemnya. Yang dulu kan hanya polos, sekarang lebih oke lagi, lebih gagah lagi, dan agresinya lebih mantap lagi. Dan untuk
harganya yang atas tadi Rp5.500.000 untuk pembelian sebelum tanggal 15. Kalau yang di bawah ini yang berdata Sundir Bolong hanya Rp3.700.000 saja. Dan untuk ini berdata Safari ini ya, untuk berdata Safari ini hanya dibanderol dengan Rp3.700.000 saja, jadinya sama Sundir Bolong ini. Dan kita lanjut bagian kanannya, ini ada berdata Arjuna yang dari dulu sampai sekarang itu sangat viral sekali di Kedon Jaya Spot karena banyak sekali peminatnya dan akuasinya juga mantap, nggak kalah sama yang ini. Dan untuk bawahnya lagi kami kasih ini berdata semi CNC, harganya cuma Rp3.400.000. yang atas ini 37 sama seperti Safari dan Sundir Bolong. Oke, kita lanjut lagi bagian ini. Nah, berdata taktikal menggunakan jombang mewah ini tak kasih harga 37 sama mantap kan. Silakan langsung saja ordernya dihubungi adminnya sekarang juga. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam olahraga, salam Jedon Mania Indonesia. Fearless.